Oke, Lur. Ya, dikit nandani apa kuwi jenenge? Laptop. Udah laptop masih. Buku. Tank top. Iki buku gede sing metu layar iki merek Asus. Kondisi mati total. Mati. Kita dicek-cek sik, kita buat nonton iki. Dicepot mesine, suara tak sepul acara nyepote masa nyepot. Kayak tempe keripik ya. Bukan untuk newbie ya. Bukan untuk newbie, jangan panggil dia paman kecil. 12. Kita suplai nek gon tegangane 18,5 kita ancepkan dengan anggur suplai. Siapkan apo? Dicek sih. Di mancepin yang gini. Nah kondisi ini mana wi? Kondisi ini gini lo. Iki tak tak sih pelalur. Buat tuh pelatuh nih. Iki kan engkau nampar gur. Pada tandil ngono lo. Oke. Ini jalannya ini mati total nih, malah menawan yang sing bodoh mungkin kejalannya bisa ditiru. Kita nyalakan blower, kita siapkan alat ya mas. Terus ini di sinal C. Jangan lupa belajar bagi yang nyugi. Belajar tidak ada salahnya untuk semua umur lo. Data sheet IC charger. Data sheet IC charger. Ini data sheet T ya kita. Tak tutup sebelah gini gini. Paling utama AC detect ini. Oke dipelajari ini gini. Iki harus lebih dari 2,4. Kudune luwih saka. Oke berarti piro Mas? 2,5 ngono lho. Iya. Iki lho rene iki sing ke saka kene. Sedene rene iki kudune iki 2,5. Pokoke intine munggah luwih ke 2,4. Ya lanjut. Kuwi pin 6. Oi, dicet sik. Pin 6. Pin 6, iki ra tulisane pin 6. Kita cek enak gon sing kene, ngene iki. Pakai apa? Wis tan apa setrume ditancapkan. Setrume ngono. Iki Mas, iki IC charger iki Mas. IC charger. Pil IC charger Mas. Iki ya. Nah, posisi ngono. Posisi IC charger-nya nek kene iki lur saka pinggir. Kene kene cuk iki nek IC kene iki. Pin 6 ditung si, si kita cari pin 6 terus is untuk titik lagi kita ada ini titik di titik pojok dah di sana pengen ngerti pinnya si Cina nanti kena ada aja berapa kita titik aja kita lakukan dua lah atau dua naik nah berapa tak ada iya lah, kita ada aja titik pojok, iya titik pojok iya lor nanti lagi kita ada nah oke, nah. Titik pojok iya lor ya, titik pin siji nek ini pin siji putih iya lor terus kita turun ke nek pin kono jiro lupat mon nah, kita pin 6, nah, kita iya, turut iya ya berapa ini kita tuh untuk durai 6x5 nah kini kono pin 6 kita gini. Turut diukur iya di jangan lupa di anu setrumnya kita nyalakan pakai tegangannya yang di sini terus kita ukur pin 6 hati-hati yang nyinggol liane jangan liane babrak ayo berada tegangannya di sini 2,4 ganteng loh gak tau rep nganteng tapi kok nggak nyala perkara ini ngono ya, perlu osiloskop ya perlu anu osiloskop aja oke kita cek menggunakan osiloskop kita nyalakan sing nek ora duwe langsung ganti wae iki ora apa-apa tapi iki pan enek alat kita gunakan untuk di ngecek iki mbuh piye hanya bos yang tahu ini cucup nenek jangan lupa setrum 18,5 kita ancepkan kita jabber iki langsung ground kono iki menggunakan osiloskop iki mas ini ayo titik mau diukur titik 6 mau lur sing titik 6 sang saya sebelah biaya kita sebelah titik nomor 6 titik nomor 6 kita lihat terus kita tancapkan enek kene kita lihat enek osiloskop munggah medun lah mas oh munggah medun ternyata ya, ternyata enek osiloskop luwes detail oke enek 25 munggah medun kadang medun kadang medun kadang munggah
tapi ini enak kene anteng, tapi dicek di sini tidak bisa bohong. Abok kowe selingkuh enek kene ketok. Oh, tenang. Jajal dikene kapasitor Mas. Jajal kita harus dicoba, yuk dicoba ya Mas. Iya, iya. Kayak apa iki? Wis butelah nyolong. Butelah nyolong nek gone wong ngene tak gondol. Kita nyalakan pakai osiroskop, pakai kapasitor. Iya, kapasitor enek iki tak rai cilik iki. Ketok ketok. Okay. Tambah enek ini seret. Kita tancapkan nek kono. Gimana? Biar masih, ambilnya masih. Lah. Lampunya udah masih. Oke, ambilnya munggah. Lampunya ini nak kenui. Lampunya udah blur. Ini gini biru. Tahu, abang biru. Nah, ya. Depan. Enak gini ki, ambilnya naik. Lah. Coba, coba. Kita coba dicoba. Terus dicoba nenek. Kena nenek. Kilo. Mesti masuk coba ke mesti instrumen. Terus kita jumper lagi menggunakan kapasitor. Oh, tanpa kapasitor. Tanpa kapasitor kan bisa bentuk medalin. Pakai kapasitor kita coba. Gimana sih? Aman sama sih? Oke, mantap. Kita lihat apakah menyala? Lah, gitu. Pertanyaannya temu masih. Sekian lama akhirnya bisa tidur pulas. Jauh kapasitornya diganti. Kita langsung ganti kapasitor. Nyepote nek wis tak cepet lur. Tapi segera ganti kapasitor ukurannya berapa mas? Betul ukuran ngawur. Nek iki diganti sak mikro. Ukurannya sak mikro. Kapasitor copot mas. Kapasitor copot tak sebelum kapasitor ini. Nek ono kae. Kae fluk. Jangan lupa dikae fluk gen ora kena kancane. Kae timah. Kae timah sih kena. Di blower. Cepat. Lur, tore. Mun ora ketok langsung komen wae gak apa-apa. Soale yo teknis sintis lur, HP-ne saenake. Oke, kita copot ya. Ki Mas gantine Mas, Mas. Wopo pamit. Apa, Jos? Bose mengke. Sing diangkerake iki. Gantine kita ganti di, Mas. Yo wis tak cepakne apa. Yo ganti nggih. Yo iki apa? Oke, iki kan anune lho, iki sing biang keroke. Ki asline. Terus kita ganti yang iki. Cuwilik nah. Samikro iki, sak mikro, 1 mikro. Ngono nak kurang ya tambahi 10 mikro. Nek kurang ya tambah 1 kilo. Nah. Pasti 1 kilo ya abot ya, Mas. Iki 1 mikro. Cuwilik. Bane cuwilik. Masangnya dengan tenang. Kudu ndelok. Pah. Iya angel, meletek orang ini. Oke, kita harus langsung pasang ini, mana? Fluke kurang mas, fluke kurang tambahin tenang, kita fluke pakai, sing tahu fluke yo, oke, tak sepil no, ayo sunduk apa, komen, engko di 100k, giveaway, es mas kita ada yang tambah cili mau nih gede, tambah cili lor, aku nunggu lo, iya belum. Ora tak ketok tapi sing sandinge lur. Sing di mau to. Ditunjuk nang sing iki. Ya aku lur, ya aku rada buruk karo apa ya. Rada ada enak. Nah, gila. Sing kita wi lur. Lah gila. Kita jajak kena orang sana dah kena. Jadi coba kita ke istrop lagi. Keadaan mau kan kurang-kurang ketul-ketul lah. Kita kendur-kendur tambahin aja apa sih tambahin aja kita nyalakan mak cerat kita lihat nah langsung masih nah glow kan double mak cetik tampak nih nah wis nyala wis nyala diukur sih ini kapasitor ini biro nah kapasitor langsung yang gini kapasitor pakai yang iki resi karen resi karen resi karen dulit itu diukur sini biro melar berah. Oh, lo mung 100 masih. 100 apa toh? Iya 100 mikro.
Kudune bisa mene gedene omong 100 ya sing cilik sak mikro. Iya iki. Gedhe tok. Biasane iki ya sak mikro. Tanggepe sak mikro iki tekno. Sak mikro penting kenek ya wis to. Heeh. Wis penting kenek. Skemane soalnya gak ono. Skemane apa? Ngawur modal. Skema ngawur. Skemane internet tidak ada. Berarti kita jurus andalan. Jangan lupa pakai dibersihin iki aja ngebanyu. Pakai alkohol. Alkohole nganggo sing 99,9. Tuku nek toko miras. Tuku nek toko anu biasane nggon apa minuman yang bertenaga. Enak lur. Nembung ae sing yo ya sing enak-enak ngono. Kemarin play. Nah, ya tak dite. Katanya Anas. Tul lagi wis apa ki rapi kabeh kita karep matikan. Pae intine nek apa ki pengen ngecek sing ora ngapus kene iki. Aja yo ciloskop. Ora tek kanggo tapi dibut ada saat dibutuhkan. Oke. Tak lanjut kapan-kapan. Wis ya. Wis. Kita matikan set. Kuat biyo. Wis kita pasang nanti sedulur. Oke, dirapekne nanti sepil lah ya tak sepil lah nanti pas urut. Halo, lah kembali lagi tak spiral lor ki di raket. Kita acapkan pakai cas. Pakai cas sorry ini. Cas sembuh dia apa? Cas sembuh dia apa nih kalau buat? Penting sih kena mana? Bling. Gak cilen kita lihat. Oh, maaf. Lampu ini nyala. Murah tak? Aneh sorry. Tak spiral kena. Eh mas, nyalakan mas. Nyala. Gak nyala mas. Ora sak mek sak gulung ngono iki. Ah nyala lur. Nah iki bukan tanggung jawab dari kami iki nek garet. Wah nyonya, kira sepi lebo sih. Yang bose di rumah iki lur. Lesu. Asus. Wis ngene iki. Nyala. Oke, nyala. Seri ini Asus yang didandani figura kita. Oke, seri ini lor X441M. Udah penampakan ini. Ada Obi Sonic Master Bandai. Kita sepilan lah kono. Masih ya nek. Masih cukup nek gini. Masuk nek. Kok nek kene ora prodhong. Kita sepil nanti sik lho aja iki saya mau saya semlaku sing. Kita ndadeni loading. Laptope sangat limit. Asus susah. Asus. Hai. Pak intine nek sing kurang cetok tanyakan nek komen. Gak apa-apa. Teknisi ngawur. Teknisi ngawur, tapi bukan jangan untuk newbie. Bukan untuk newbie. Newbie coba-coba mah rampung di sana. Dada. Dada mas ini. Langsung. Loh kok ngulang kok ndak kena mas. Nah, tenang. Bukan semua tidak harus diganti kaya sing kuwi. Tidak semua sama penyakitnya podo penyakitnya. Tapi nek laptop kuwi kasus yang ngono kuwi biasa nih kuwi perlu dicoba dulu tapi jangan lupa ukurane sing diganti karo letak-letake kudune podo sesampe beda kok wis podo kabeh terus letak-letake beda kok ora kena mas malah rusak liane mas jangan salahkan tanggunganmu. Tuh tanggungannya sing masang ya bukan sangko kene kene ngurus mandu doi sing laptop pikir rusak ini kene referensi nih tak. Ya kita sepil alur lah glo kan laptopnya lemot. Ini isinya apa? Bu isinya bok. Isinya bok mas. Aku yakin ini harus duduk kowe. Betul, orang tuh shortcut ini ya. Bro. Untuk panah-panah ini ya. Baterai ini ngisi ya man. Baterai kita sepin lo. Lama di klik kok lemot di sini tuh. Ah lega. Lega. Batu deh lor. Mengisi satu horse.
Mayanya. Ring isi ready. Aman. Plug in better perform. Yes, done. Done, kita rapikan. Oke. Rapiane. Kita enggak rapiane, Lur. Masih banyak antriane. Antriane ge, Lur. Tak dite ge. Oke. Urus ibu ge. Halo. Masang iki barang urung, Mas. Masang backlight di iki sore. Oh, tak sepenuhnya masang backlight iki, Lur. Oke. Okay.